bentuk kesedaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah melalui konsep pementasan drama. Itu cadangan disuarakan Menteri Belia dan Sukan Negeri Sabah, Datuk Pun Ming Fung Elias Prankey, sebagai pendekatan berkesan membentuk pengetahuan dan kesedaran mengenai bahaya dadah bermula dari peringkat bawah. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri N46 Tanjung Papat berkata langkah itu bagi mendorong peserta yang terdiri daripada pelajar sekolah melakukan pencarian dan penyelidikan berkaitan bahaya penyalahgunaan dadah, kesan pengambilannya dan peranan masyarakat dalam membendung penularan gejala negatif itu. Pelawanan di sekolah, selepas itu masing-masing sekolah buatlah. Selepas itu naik lagi lain satu peringkat, peringkatlah di daerah sekolah sana supaya mereka boleh menanglah. Tapi ini sebelumnya create awareness supaya dia tahu. Sebelum dia kena di introduce sama tanda, dia sudah kasih tahu dia buat research supaya sudah. Wah, ini data bahaya dia. Frankey ditemui ketika kunjungan hormat Ketua Pegawai Agensi Anti Dadah Kebangsaan Daerah Sandakan, Aisyah Abdul Karim, di pejabatnya. Sementara itu, Aisyah berkata beliau menyambut baik cadangan tersebut dan akan memastikan program itu dilaksanakan dalam masa terdekat. Menurutnya, program itu sejajar dengan matlamat AADK melaksanakan pencegahan bermula di peringkat awal termasuk di sekolah.